Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Aida Kamalia dan jom kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan siri 4 telefon pintar terbaru Huawei, iaitu siri Huawei Mate 20. Keempat-empat siri telefon pintar ini dilengkapi dengan janaan chip Kirin 980 dan sokongan 3 kamera belakang. Huawei Mate 20 membawakan rekaan skrin 6.53 inci LCD, ruangan storan yang boleh diperluaskan dengan sokongan card NF dan bateri sebesar 4000 mAh. Manakala bagi Huawei Mate 20 Pro pula, hadir dengan rekaan skrin 6.39 inci OLED bertakuk, ruangan storan yang boleh diperluaskan dengan kad nano SD, pengecas mirrorwire dan speaker stereo. Huawei Mate 20X pula dilancarkan dengan skrin 7.2 inci, bateri berkapasiti 5000 mAh, menerima sokongan M-Pen dan dilengkapi dengan alat kawalan khusus yang dapat mengubahnya menjadi konsol. Ciri ini sekaligus menjadikannya telefon pintar yang paling berspesifikasi tinggi untuk siri Huawei Mate 20. Selain itu, hasil kerjasama Huawei dengan Porsche Design, mereka melancarkan telefon pintar Porsche Design Huawei Mate 20 RS, yang mana model ini hadir dengan rekaan yang sama seperti Huawei Mate 20 Pro tetapi disertakan sekali dengan kemasan berasaskan kulit dan ruang memori 8GB RAM. Bercakap mengenai Huawei lagi, pihak mereka turut memperkenalkan jam tangan dan gelang tangan pintar mereka, iaitu Huawei Watch GT dan Huawei Band 3 Pro. Jam tangan pintar ini hadir dengan ketahanan bateri sehingga 14 hari, rekaan skrin AMOLED 1.30 inci, sokongan GPS terbina dan kalis air. Manakala bagi gelang tangan Band 3 Pro pula, menggunakan skrin AMOLED bersaiz 0.9 inci berwarna dan menyokong untuk membuat pemantauan kecergasan pengguna. Huawei Malaysia juga telah mengumumkan tarikh dan harga jualan peranti-peranti ini untuk pasaran tempatan. Huawei Mate 20 akan mula dijual pada harga RM2,799 dan Mate 20 Pro pula dengan harga RM3,599 pada hari yang sama dengan tarikh jualan Huawei Watch GT, iaitu bermula 27 Oktober ini. Manakala Huawei Mate 20X pula, telefon pintar ini akan mula dipasarkan di Malaysia pada harga RM3,199 bermula 11 November kelak. Di pasaran China, telefon pintar Honor 8C telah dilancarkan dengan membawakan rekaan skrin 6.26 inci bersolusi HD+, janaan chip Snapdragon 632, memori 4GB RAM, storan sehingga 32GB bersama dua kamera belakang gabungan 13MP dan 2MP selain kamera hadapan 8MP. Telefon pintar ini dijual pada harga bermula sekitar RM659 di China dan akan diperluaskan ke pasaran global tidak lama lagi. Pada minggu ini juga, Adobe telah melancarkan satu perisian terbaru untuk penyuntingan video mereka, iaitu Premiere Rush CC. Ia mengintegrasikan sejumlah ciri-ciri asas daripada Premiere Pro, After Effects dan juga Audition, yang mana dapat memudahkan proses penyuntingan video untuk tujuan perkongsian pada pelbagai media sosial lain sekaligus menjadikannya alternatif untuk aplikasi iMovie. Premiere Rush CC telah ditawarkan untuk desktop dan iOS, manakala sokongan untuk pengguna peranti Android dijangka akan ditambah pada 2019 kelak. Adobe turut membuat beberapa pengumuman berkenaan perisian-perisian penyuntingan mereka yang lain. Antaranya adalah berkenaan perancangan Adobe untuk membawakan Adobe Photoshop ke iPad bermula 2019 kelak dan penjenamaan semula Typekit sebagai Adobe Fonts. Selain itu, Dell turut melancarkan monitor ultra lebar pertama dengan resolusi Dual Cache Dual, iaitu Dell UltraSharp U4919DW. Monitor ini membawakan rekaan skrin sebesar 49 inci bernisbah melengkung 329 serta menyokong sambungan HDMI, mini-DP dan USB-C. Pada monitor ini juga terdapat sokongan sistem KVM iaitu keyboard, video dan mouse yang membolehkan kedua komputer menjadi sumber input monitor untuk dikawal menggunakan hanya sepasang tertikus serta papan kekunci. Telefon pintar jenama Palm pula kini telah kembali ke pasaran dengan memperkenalkan model terbaru mereka. Telefon pintar ini dilengkapi dengan rekaan skrin 3.3 inci, janaan chip Snapdragon 435, sokongan kamera belakang 12MP, lain kamera swafoto 8MP dan penerima sokongan Google Assistant serta gesture. Buat masa ini, ia hanya ditawarkan di Amerika Syarikat sahaja dan status kehadirannya ke pasaran global masih belum diketahui. Storan SSD Corsair for Series MP510 juga telah diperkenalkan minggu ini,
yang mana storan ini menjanjikan kadar pembacaan data selaju 3480 Mbps dan kadar penulisan data selaju 3000 Mbps. Ia hadir dengan pilihan storan 240GB, 480GB, 960GB dan 1920GB dan sudah mula dipasarkan di seluruh dunia. Zotac pula telah memperkenalkan komputer desktop gaming siri MEK Ultra mereka yang mana ia hadir dengan CPU siri Intel generasi ke-8, memori DDR4 32GB, storan SSD 512GB dan cakera keras 4TB dengan pilihan kad grafik Nvidia GeForce RTX 20 series. Namun tarikh dan harga jualannya masih belum diketahui. Dalam arena teknologi tempatan pula, Apple Malaysia telah mengesahkan bahawa sesi pratempahan untuk ketiga-tiga model telefon pintar terbaru mereka telah dibuka dan akan mula ditawarkan di pasaran Malaysia bermula 26 Oktober ini. Ketiga-tiga model ini ditawarkan dengan 3 variasi storan setiap satu dan akan dijual pada harga bermula RM3,599 hingga RM7,049. Manakala iPad dan MacBook terbaru mereka pula akan dilancarkan pada 30 Oktober ini. Telefon pintar Vivo Y8 One Eye pula kini telah dibawa masuk ke pasaran tempatan dengan membawakan rekaan skrin 6.22 inci HD Plus bertakuk, dilengkapi dengan janaan chip MediaTek MT6761, memori 2GB RAM bersama storan 16GB, bateri sebesar 3260mAh dan sudah boleh dipratempah pada harga RM599 sebuah. Eligia pula telah melancarkan komputer riba terbaru dan terbesar mereka, iaitu Eligia Selenite. Komputer riba ini hadir dengan rekaan skrin 17.3 inci berresolusi Full HD, kadar segar semula 144Hz, memori sebanyak 8GB, gabungan storan SSD sebesar 240GB bersama cakera keras 1TB bersama sokongan kad grafik Nvidia GeForce GTX 1060 6GB. Untuk model dengan CPU Intel Core i9, ia dijual pada harga RM9,098, manakala untuk model dengan CPU Intel Core i7 boleh didapati pada harga RM7,099. Di Malaysia, Fujifilm X-T3 juga telah dilancarkan, yang mana ia dilengkapi dengan sensor X-Trans CMOS 4 yang membolehkan pengguna mengambil gambar bersaiz 26MP bersama dengan chip pemproses Image S Processor 4. Sokongan rakaman video 4K 60fps serta paparan skrin LCD sesentuh. Fujifilm X-T3 ini dijual pada harga bermula RM7,388 hingga RM8,688. Kereta Proton X70 kini telah dibuka sesi perantempahnya, yang mana kereta ini menyertakan sejumlah ciri-ciri menarik seperti mengawalnya menggunakan aplikasi khusus dan menyemak keadaan semasa kereta mereka. Proton X70 ini juga hadir dengan sokongan kawalan berasaskan suara seperti Hi Proton dan buat masa ini hanya menyokong dalam bahasa Inggeris sahaja. Setelah pengumuman daripada SKMM tentang penamatan rangkaian berasaskan kuprum baru-baru ini, Telekom Malaysia dan Maxis dikatakan dalam perancangan untuk menaik tarafkan perkhidmatan ASDL ke gentian optik secara berperingkat. Mereka juga turut mengumumkan bahawa Celcom bakal memperluaskan liputan jalur lebar talian tetap mereka pada 2019 untuk beberapa lokasi baru. Celcom menawarkan pelan jalur lebar di Sabah pada harga RM80 untuk kelajuan 40Mbps dan RM120 untuk kelajuan 100Mbps. RHB dan Maybank telah mula mengaktifkan Duit Now, yang mana ia merupakan satu inisiatif daripada bank negara untuk menggantikan penggunaan nombor akaun sekaligus dilihat memudahkan proses transaksi dengan hanya menggunakan nombor telefon atau MyCard sahaja. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, Discord dilaporkan telah membuka kedai atas talian mereka dan platform langganan permainan iaitu Discord Nitro. Hal ini sekaligus membolehkan orang ramai untuk mendapatkan permainan secara digital dengan mudah. Akhir sekali, Winum dilaporkan dalam perancangan untuk memperkenalkan versi baru pemain media semua dalam satu mereka pada 2019 kelak. Winam juga turut dilaporkan akan menerima kemaskini kecil yang memfokuskan untuk mengatasi masalah berpijat pada Oktober ini. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik untuk minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Rakam Alia untuk Amaz. Yosh!